Hai sahabat musku, semangatmu semangatku. Selamat datang lagi di channelnya Wirta Kunil Kunil. Oke, bagi kalian yang baru saja berkunjung ke channel ini, jangan lupa untuk klik dulu ini dia. Subscribe untuk channel Wirta Kunil Kunil. Dukung aku untuk terus upload video setiap hari. Subscribe sekarang. 1, 2, 3. Terima kasih. Aktifkan juga tombol loncengnya agar kalau aku upload video terbaru kalian mendapat notifikasinya. Selamat menonton. Enjoy. Oke, jadi di video kali ini aku mau kolaborasi dengan Mr. Beast Channel. Nah, kali ini kita akan bahas lagu single ketiga dari Wirta ini. Yuk, pas apa videonya? Ikuti vlog ini. A few moments later. Oke, halo teman-teman sahabat musku. Jadi sekarang aku sudah sampai di studionya Mr. Bu Channel. Halo, Mr. Bu, apa kabar? Jadi malam ini kita mau ngebahas project ya. A few moments later. Oke teman-teman, jadi berhubung lagu ini single ketiga aku ini ciptaannya Mas Yopi, jadi sebelum kita boomingkan baca kita take, kita kepo-kepoin dulu ini lagunya apa gitu. Dari judul Mas, ini judulnya apa nih? Judulnya kebetulan saya belum menetapkan judul yang apa nanti. Oh, kita akan menemukan bisa aja lah yang bagus, kira-kira kan yang unik tapi tidak lari dari istilah. Oke teman-teman, kita bakal apa namanya korek-korek dikit lah ya. Kita mau cari nepat-nepatin nada-nadanya, gimana berhentinya segala macam. Ku punya sayang, tapi tak pernah kau hiraukan. Agak di tinggi. Tapi tak pernah punya sayang tapi tak pernah kau hiraukan. Coba dapat bu dari mana? Dari sayang. Punya sayang tapi tak pernah kan kamu punya sayang apa punya cinta dulu nih ya yang ku sayang ini. Ku punya sayang tapi tak pernah kau hiraukan. Amin. Apakah pantas kau menjadi kekasih hatiku? Sedikit pun kau tak pernah anggap sebagai kekasih hatimu. Langsung. Kekasih hatimu. Biarkan aku sendiri. Nah, ini tak terjadi. Tempo ya. Asli aku tempo. Gak mana sih tempo cepat. Nikmatin lagu kali ya. Tempo, belajar tempo emang ada kursus tuh. Ada ya? Ada teknik untuk belajar tempo emang ada. Tetap aja bertakut dukun itu temponya harus memang harus belajar lagi. Jadi yang butuh proses yang agak lama nih kayak. Iya. Pokoknya intinya kami akan tetap usaha agar nanti hasilnya bisa memuaskan para pendengar. Doakan kami terus, doakan saya khususnya agar terus bisa membimbing Bang Wirta ini agar nyanyi agak pinter lah. Agak pinter lah. Karena luar biasa, tapi ini juga tantangan untuk saya dan tantangan untuk Wirta juga. Bagaimana beliau ini bukan seorang penyanyi tapi datang untuk menjadi seorang penyanyi. Tapi yakin demi kalian-kalian semua, ya Bang Wirta ya. Saudara-saudara semua, kami akan tetap usaha. Oke teman-teman, sekian video dari kami. Terima kasih sudah nonton video kami. Terus channel ini, jangan like, dan subscribe. Subscribe. Oke teman-teman, goodbye.